Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video channel Nasib dan Hoki kali ini akan membahas mengenai rahasia dagangan selalu laris manis dengan 8 benda pelaris dagangan alami. Sebagai disclaimer, video ini tidak mengajarkan ataupun mengajak panjenengan untuk melakukan suatu tindakan musyrik. Video ini hanya sekedar menginfokan bahwa ada benda-benda di sekitar kita yang dahulu sering dipakai oleh nenek moyang sebagai jalan atau sarana untuk melancarkan kerezekiannya. Di jagat semesta ini, terdapat banyak sekali benda ciptaan Tuhan yang memiliki energi alami di mana bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran hidup manusia. Jadi secara tidak langsung, Tuhanlah yang memberikan pertolongan melalui benda-benda tersebut. Energi dari benda-benda tersebut dipercaya bisa menetralkan atau menyingkirkan berbagai energi negatif dan juga sebaliknya, yaitu bisa mendatangkan banyak energi positif. Berikut ini adalah 8 benda yang sering dijadikan sebagai penarik rezeki, di mana dalam hal ini adalah sebagai pelaris dagangan alami. Benda pelaris dagangan alami yang pertama adalah tapal kuda. Tapal kuda yang sering dianggap sebagai jimat pelaris dagangan paling ampuh adalah tapal kuda bekas yang lepas dengan sendirinya, bukan tapal kuda yang baru atau bahkan yang sengaja panjenengan lepas. Tapal kuda yang terbuat dari material besi, setiap hari akan menyerap doa yang dipanjatkan oleh sang kusir dan kuda itu sendiri dalam usahanya untuk mencari nafkah, sehingga bisa panjenengan bayangkan betapa banyaknya akumulasi energi positif dari tapal kuda yang sudah lama dipakai tersebut. Sebagai jimat pelaris dagangan, tapal kuda bekas ini akan ditempatkan di dekat panjenengan menyimpan uang. Namun yang harus diingat adalah, letakkan tapal kuda tersebut sedemikian rupa sehingga membentuk huruf U. Tapal kuda bekas, selain dapat dipakai sebagai jimat pelaris dagangan, juga bisa dipakai sebagai jimat penolak bala. Caranya adalah dengan memakut tapal kuda tersebut di atas kusen pintu utama sebelah dalam, dan ingat, atur sedemikian rupa agar membentuk huruf U. Bahkan pada zaman dahulu, para leluhur sering menggunakan tapal kuda bekas ini untuk meredam energi suatu pusaka yang pernah memakan nyawa manusia. Benda pelaris dagangan alami yang kedua adalah ari-ari kucing. Ari-ari kucing merupakan salah satu jimat pelaris dagangan yang sudah lama dikenal dan sering dipergunakan. Jimat ini diperoleh dengan cara mengeringkan ari-ari atau plasenta dari seekor kucing yang baru pertama kali melahirkan. Jimat ari-ari kucing yang memiliki energi alam paling dahsyat adalah yang terbuat dari plasenta bayi kucing yang keluar pertama kali atau istilahnya bayi sulung, dan akan bertambah lagi keampuhannya jika bayi kucing tersebut lahir pada pasaran Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Dengan memiliki jimat ari-ari kucing ini, maka dipercaya panjenengan akan lebih mudah dalam mencari uang dan rezeki, barang dagangan panjenengan akan banyak larisnya, serta akan banyak mendatangkan keberuntungan. Pada zaman dulu ketika teknologi medis belum maju seperti sekarang, meminum rendaman air dari jimat ini juga dipercaya bisa membantu melancarkan proses persalinan. Benda pelaris dagangan alami yang ketiga adalah air hujan. Air hujan yang terlihat sepele dan biasa saja ternyata memiliki makna spiritual yang besar. Air hujan mengandung 4 elemen utama alam semesta, yaitu air, udara, tanah, dan api yang berasal dari halilintar. Air hujan memiliki energi yang bersifat memurnikan dan menetralkan, terutama air hujan yang jatuh pertama kali di awal musim dan di malam bulan purnama. Cara memanfaatkan air hujan sebagai pelaris dagangan adalah dengan menampung air hujan yang langsung turun dari langit. Jangan gunakan wadah yang terbuat dari besi, paling bagus adalah wadah dari keramik atau kaca. Setelah wadah tersebut penuh, panjenengan inapkan selama satu malam di tempat terbuka yang langsung beratapkan langit. Setelahnya,
Panjenengan bisa membagi air tersebut ke dalam beberapa gelas atau botol kaca, dan tempatkan pada sudut-sudut ruang di tempat usaha panjenengan, dan akan sangat baik jika air tersebut panjenengan doakan terlebih dahulu. Air hujan di setiap sudut ruangan toko atau warung panjenengan akan menyerap dan memurnikan energi di sekitarnya. Hal itu akan membuat tempat usaha panjenengan memiliki aura yang bagus sehingga akan bisa menarik datangnya para pembeli. Air hujan dalam botol tersebut bisa panjenengan ganti setiap sebulan sekali atau ketika sudah kotor. Dan ingat, jangan buang air tersebut di depan warung atau tempat usaha panjenengan. Paling baik dibuang di toilet atau di tempat air yang mengalir. Benda pelaris dagangan alami urutan keempat dan kelima adalah air cucian beras dan air larutan garam grosok. Kedua benda ini digabung penjelasannya karena memiliki metode yang mirip. Air cucian beras yang pertama kali memiliki khasiat magis untuk menyingkirkan energi-energi negatif dan jahat. Air cucian beras bisa menyingkirkan guna-guna ataupun santet yang dikirimkan untuk menghancurkan usaha panjenengan. Pelaris dagangan dengan air cucian beras paling baik dilakukan pada saat pagi hari. Caranya yaitu dengan mengepel lantai dan membersihkan etalase toko panjenengan dengan air cucian beras ini. Menyiramkan air cucian beras di depan toko juga akan memberikan efek seperti pagar gaib. Air cucian beras juga mampu membuka aura jika rutin digunakan untuk membasuh wajah, sehingga selain tempat usaha yang akan ramai, wajah panjenengan pun akan semakin bersinar. Sedangkan pelaris dagangan dengan menggunakan larutan garam grosok, memiliki kekuatan untuk menetralkan energi negatif. Cara penggunaannya adalah sama dengan air bekas cucian beras, namun larutan garam grosok bisa ditempatkan di sudut-sudut ruang tempat usaha. Benda pelaris dagangan alami yang keenam adalah daun salam. Daun salam adalah salah satu simbol yang sering dipakai oleh dewa Yunani, yaitu dewa Apollo, untuk menyimbolkan kemakmuran dan kekayaan. Cara menggunakan daun salam sebagai jimat pelaris dagangan adalah dengan membakar daun salam yang kering di setiap sudut tempat usaha panjenengan. Dengan melakukan ritual tersebut, akan timbul asap dengan aroma khas yang dipercaya memiliki kekuatan untuk membuka pintu rezeki dan kemakmuran. Selain itu, asap daun salam pada zaman dulu juga sering dipakai untuk menyingkirkan energi-energi negatif di dalam rumah. Ritual ini bisa dilakukan setelah tempat usaha panjenengan selesai beroperasi, dan akan sangat baik hasilnya apabila ketika panjenengan membakar daun salam tersebut, disertai dengan doa pembuka rezeki. Benda pelaris dagangan alami urutan ketujuh adalah dengan menggunakan uang koin kuno. Unsur logam pada uang koin kuno memiliki prinsip kerja yang mirip dengan tapal kuda bekas, yaitu telah menyerap berbagai energi positif melalui berbagai doa yang diucapkan pemiliknya ketika hendak mencari nafkah. Panjenengan hanya perlu mencari 3 keping uang kuno yang sama jenisnya. Semakin kuno akan semakin besar energinya, dan bisa yang berlubang ataupun tidak. Kemudian panjenengan ikat menjadi satu dengan tali pita yang berwarna merah. Tempatkan koin kuno tersebut dalam satu wadah yang sama dengan wadah di mana panjenengan menyimpan uang hasil berdagang di warung. Dengan melakukan hal itu, dipercaya rezeki panjenengan akan selalu ada dan tidak pernah habis. Benda pelaris dagangan alami yang kedelapan adalah dengan menggunakan bawang merah. Dengan menggunakan energi alami dari bawang merah, panjenengan akan bisa membuat suatu ilmu pengasihan yang dinamakan ilmu pengasihan penghiba. Caranya sangatlah sederhana, yaitu panjenengan ambil satu biji bawang merah, tidak usah dicuci ataupun dikupas, kemudian belah menjadi dua pada bagian tengahnya, bukan pada bagian tunas. Setelah itu, panjenengan cari sebatang sapu lidi dari pohon kelapa yang sudah seringkali dipakai, sehingga terlihat tajam dan mengeras. Kemudian panjenengan ambil salah satu dari potongan bawang merah tadi, dan tusuk dengan sapu lidi tepat di bagian tengah atau mata dari bawang merah tersebut. Dengan menempatkan bawang merah yang sudah ditusuk di dekat penyimpanan uang,
maka akan membuat para pembeli menjadi iba dan akhirnya mau membeli barang dagangan Panjenengan. Gantilah bawang merah tersebut apabila sudah kering. Itulah tadi video mengenai 8 benda pelaris dagangan alami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Panjenengan khususnya yang berprofesi sebagai pedagang. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar Panjenengan sekeluarga selalu diberi kelancaran dan kemudahan dalam mencari rezeki dan penghidupan. Amin.